Oke guys, ketemu lagi di channel Rikimo dan jadi di video kali ini aku bakal membahas tentang Starlight member gitu ya. Jadi aku bakal ngasih kalian tuh bocoran Starlight member di bulan Desember nanti gitu ya. Jadi ini adalah pilihan skin dan pastinya hadiah-hadiahnya gitu ya. Dan juga aku bakal bahas tentang update rare skin fragment ya, karena banyak juga yang tanya gitu ya. Katanya suruh bahas tentang rare skin fragment, walaupun udah telat tapi nggak apa-apa gitu ya. Oke, jadi di sini untuk Starlight member gitu ya, untuk bulan Desember itu tuh bakal skinnya Brody. Jadi skin Brody yang seperti ini, kalian bisa lihat gambarnya ya. Jadi gambarnya nanti bakal aku tayangin ya. Jadi seperti ini skinnya coy, yang dia pakai masker gitu loh ya. Nah itu skinnya bakal seperti itu cuy. Nah pasti yang kalian kepo itu adalah pilihan skin. Nah jadi itu bocoran ya, tapi ini belum 100% coy, mungkin masih nanti dirubah gitu ya. Tapi setidaknya kalian bakal punya pandangan gitu ya. Kalau cocok nanti kalian bisa nabung dulu gitu ya. Jadi di sini tuh skinnya yang Kufra ini mungkin bakal diganti sama Franco ya. Jadi Franco, pertama Franco, terus habis itu tuh Sylvana, habis itu terus Brody. Nah, habis Brody, yang di sini tuh Link Starlight itu sama Harley cuy ya. Jadi seperti itu. Terus untuk painted skinnya ini bakal diganti sama skin painted skinnya si Judge gitu ya. Hero Judge gitu cuy. Si Judge ini cuman aku enggak tahu skin yang mana yang bakal dapat gitu guys ya. Karena aku kalau untuk skin yang mana tuh aku belum tahu sih. Tapi rata-rata sih untuk painted skin tuh biasanya skin elite di atas gitu ya. Mungkin skin spesialnya ini cuy, cuman ya aku belum tahu ya kalau untuk painted skinnya itu bakal di skin yang mana gitu guys ya. Soalnya kalau di skin yang ini nggak mungkin cuy, cuman skin basic gitu ya. Kemungkinan sih skin spesialnya ini gitu ya. Oke, jadi itu untuk painted skinnya. Terus untuk secret statue gitu ya. Jadi untuk secret statue ini bakal diganti sama hero badang ya. Jadi kayaknya badang gitulah, ininya hero badang lah ya. Terus untuk emote nih tetap emote-nya si Brody ya, tetap emote-nya Brody gitulah ya. Oke, jadi kalian mungkin kepo ya. Jadi skin star-star mana aja sih yang bakal dirilis? Jadi untuk Franco tuh skin yang ini coy. Jadi skin Starlight yang ini. Nah, jadi ini bakal muncul lagi besok gitu ya. Jadi yang Franco skin Starlight yang ini coy. Jadi cukup keren skinnya ya. Jadi ini skin pertama yang bisa kalian pilih nanti di Starlight Desember. Itu sama skinnya si Link ya. Jadi skinnya Link. Nah skin Link ini paling banyak banget diminati coy. Jadi skin yang ini Street Punk ya, karena emang skinnya keren banget sih. Dan ini juga bakal muncul di Starlight Desember ya guys ya. Jadi itu karena banyak banget kan yang pengen gitu ya. Jadi kemungkinan ini bakal ada cuy. Terus habis itu sama skinnya si Harley, Starlight-nya Harley ya. BTW ini aku di advantage server gitu cuy. Nah jadi sini Harley, skin Star Harley yang ini coy. Ini bakal muncul lagi itu di Starlight Desember. Jadi sebagai pilihan skin gitulah ya. Ini cukup lumayan keren juga. Jadi Royal Magister. Nah jadi ini itu sama skinnya Sylvana ya. Jadi sama skinnya Sylvana, dia juga Sylvana Starlight ya. Mana coy Sylvana ya. Jadi ini dia. Nah jadi ini dia skin Starlightnya. Ini jadi lumayan keren juga skinnya ya. Jadi ini Starlight bulan apa coy ini ya. Bulan apa coy, bulan 10 tuh bulan apa, nggak apa, intinya ini aja sih. Dan ini juga lumayan sih. Oh ini kategorinya udah skin lama ya, untuk yang ini skin lama coy. Jadi itu aja lah ya untuk bocorannya. Dan sama skinnya Brody, cuman Brody ini belum ada. Kalau di Avante server tuh di sini Brody belum ada ya, dia belum ada skinnya gitu cuy ya, masih belum muncul karena aku bukan leakers gitu ya. Jadi ini belum ada skinnya, tapi itu udah jelas bakal skinnya Brody gitu ya. Nah dan di sini kan kalau kalian pengen beli Starlight itu pasti harganya di sini mahal gitu ya. Jadi di sini tuh Starlight itu harganya itu adalah 400 diamond ya. Ya 500 gitu ya. Kalau kalian beli itu harganya sekitar 150.000 kan. Nah, itu mahal banget coy. Nah, jadi di sini aku tuh merekomendasiin ke kalian itu adalah tempat gitu ya. Ini bisa pre-order Starlight member Desember coy. Apa keuntungan dari pre-order ya? Itu pasti harganya lebih murah coy. Yaitu cuma 96.000 gitu ya. Tempatnya di mana? Yaitu cuma di game store coy. Jadi aku bakal coba jelasin ke kalian ya caranya untuk pre-order gitu ya. Let's go. Nah buat kalian yang pengen pre-order Starlight member, kalian bisa langsung aja ke game store coy ya. Jadi ya itu cepet banget lah ya pastinya, dan aman terpercaya. Kalian langsung aja ke linknya gitu ya. Jadi kalian jangan lupa follow juga Instagramnya dulu coy. Jadi itu pre-order, aku bakal coba jelasin juga caranya gitu ya. Jadi kalian langsung aja order via website ini gitu ya. Oke, jadi kita order via website aja di sini. Nah jadi kalian tungguin aja. Nah di sini tuh bakal ada tulisannya adalah Starlight Slow gitu ya. Nah ini dia, kalian langsung aja klik di sini dan nanti bakal ada pre-order gitu coy. Nah di sini bakal ada pre-order kan. Nah ini ada
udah pre-order Starlight member Desember dan kalian bisa lihat harganya berapa coy. Jadi harganya itu adalah 97 ya. Ya 96 lah ya. Jadi gitu. Ya jadi ya harganya bisa dibilang nih terjangkau lah gitu ya. Nah, jadi kita caranya gimana? Caranya kalian langsung aja masukin ID. Jadi ini bukan ID gue tapi ID punya adikku gitu cuy ya. Buat hadiah aja gitu ya. Langsung aja masukin. Kalian masukinnya jangan sampai salah gitu ya. Jadi gampang banget emang caranya. Intinya kalian lihat aja caranya karena pre-order ini itu sangat murah gitu ya. Oke, jadi kita cek benar atau belum gitu ya. Oke, jadi udah benar. Nah, langsung aja kalian pilih yang POSL Desember. Jadi tulisannya itu emang POSL Desember gitu ya. Jadi pre-order Starlight member Desember gitu ya. Langsung aja karena aku di sini bakal pakai ShopeePay, langsung aja klik terus kalian masukin nomor HP kalian dulu gitu ya. Oke, jadi kalau udah kalian langsung aja klik saya bukan robot gitu ya. Ya seperti biasa lah ya, verifikasi gitu. Langsung aja beli sekarang dan kalian cek dulu udah benar apa belum gitu ya. Oke, jadi di sini udah benar ya dan langsung aja kita beli sekarang. Nah, jadi emang caranya itu gampang banget pre-ordernya ya. Oke, jadi ini udah dan nyangis di sini. Nah, langsung aja kalian pembayarannya kalau kalian pakai satu HP, kalian langsung aja screenshot seperti ini. Nah, kalian langsung aja ke Shopee-nya cuy. Oke, jadi kalau udah di Shopee kalian langsung aja scan di sini. Nah, ya langsung aja ke menu scan gitu. Nah, kalau udah kalian langsung klik yang pojok kanan atas itu. Kalian langsung aja ambil foto yang kalian screenshot tadi gitu ya. Oke, jadi kalian langsung aja nih ya, yang ini langsung aja. Nah, kalian masukin langsung kalian centang aja coy. Nah, langsung aja ya kalian tinggal tunggu untuk pembayarannya coy. Jadi emang gampang banget tanpa ribet-ribet gitu ya. Nah, langsung aja kita lanjutkan. Kalian tinggal masukin aja sandi dan bayar gitu ya guys ya. Oke, jadi di sini aku udah bayar dan udah berhasil ya. Jadi kalian tinggal tunggu aja dan oke, jadi udah berhasil. Kalian tinggal oke aja cuy. Oke, jadi udah berhasil gitu ya. Nah, dan ketika pembayaran udah berhasil, kalian bakal menerima WA gitu ya guys ya. Jadi emang konfirmasinya itu lewat WA dan di sini udah berhasil gitu ya nih. Hai, pembayaran kamu sejumlah ini bla 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 telah berhasil dan pesanan Anda sedang diproses gitu ya. Jadi udah berhasil untuk pre-ordernya cuy. Nah, jadi itu tadi cara pre-order Starlight member bulan Desember ya. Dan itu kalau kalian udah selesai pembayarannya itu nanti bakal dikirim ke akun kalian langsung gitu ya. Nanti di tanggal 1. Intinya ketika skinnya udah rilis itu nanti bakal otomatis langsung dikirim ke akun kalian coy. Jadi kalian gak usah takut. Dan pastinya pre-order ini sangat murah. Jadi buruan kalian langsung aja ikutan gitu ya. Karena pre-order ini terbatas coy. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi buat kalian yang pengen Starlight member murah, ya pastinya dengan cara pre-order cuma di GameStore Indonesia gitu ya. Let's go cuy. Oke, jadi untuk Starlight udah ya. Nah, sekarang kita langsung aja bahas untuk bocoran rare skin fragment karena banyak banget dari kalian tuh yang tanya gitu ya. Jadi aku bakal coba liatin dulu. Perubahannya itu cuma dikit banget sih ya. Jadi dia tuh cuma nah ini dia. Jadi skin yang dirubah ya, yang akan hadir itu cuma skin Clean Rock and Roll sama Fanny, Royal Cavalry sama Argus Drag Dronic. Argus keluar lagi gitu ya, sama Angela, Dove and Love sama Hylos Abyssal Shaman gitu ya. Terus sama yang dihapus itu Mia, Captain Thorns, Akai Akazon Samurai sama Alice Stream Glinder gitu ya, sama Estes Holy Priest gitu ya, sama Grog Caster Guard gitu ya. Terus untuk hero nya yang akan hadir itu adalah Kagura, Selena, Brody, Roger, Terizla dan Iritel ya. Sedangkan yang dihapus itu Lunok, Lancelot, Leslie, Parsa, Hayabusa, Granger gitu ya. Nah, jadi itu cuy. Jadi untuk bocorannya itu ya nih, jadi udah ada kalau di sini ya. Kalau untuk premium skinnya dia masih sama, nggak ada yang berubah gitu ya. Tapi kalau untuk rare skin, nah di sini tuh untuk yang Mia nih segala berakhir ya. Jadi ini Mia bakal dihapus. Terus si Clean, Fanny, Hylos ini bakal hadir gitu, sama Argus. Jadi Argus ini hadir terus gitu ya. Terus sama yang Akai ini bakal dihapus, sama Alice ini juga bakal dihapus cuy. Terus ini Angela, Dove and Love ini juga bakal hadir gitu ya. Jadi itu yang dihapus. Jadi udah ada tulisannya gitu kalau di Avanti server coy. Nah, terus untuk yang hero di sini tuh untuk Parsa, Granger, Runok tuh bakal apa ya, bakal dihapus. Terus sama Selena, Iritel tuh bakal segera hadir, Brody bakal segera hadir. Jadi intinya itu aja sih ya. Jadi itu aja lah ya untuk update-nya. Jadi kalian ngincer skinnya siapa, kalian nanti langsung aja beli coy. Dan di sini aku punya 1000 rare skin ya guys ya, tapi aku belum pakai buat beli coy karena ini di Avanti server jadi malas-malas gitu loh beli-beli gitu ya. Jadi seperti aja untuk update terbarunya gitu ya. Oke lah, jadi thank you buat udah menonton. Jadi seperti itu untuk videonya, untuk bocoran rare skin itu tadi dan untuk bocoran Starlight member Desember juga itu tadi. Dan pastinya jangan lupa untuk pre-order Starlight member di GameStore Indonesia guys ya, jangan sampai ketinggalan gitu karena itu paling murah gitu ya. Oke lah, jadi thank you buat udah menonton, jangan lupa like dan subscribe pastinya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke, bye-bye.